Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini kita unboxing dan review lagi ya, yaitu konten otomotif portable air compressor atau pompa ban mobil elektrik. Keunggulan produk ini antara lain atau shut off, yaitu otomatis akan mati setelah memompa dengan tekanan yang sudah disetting. Dilengkapi juga dengan digital LCD, tegangannya 12 volt. Ada juga lampu senternya loh guys. Ini nanti akan kita colokkan ke cigarette lighter. Panjang kabelnya 2,8 meter, jadi bisa menjangkau sampai ke roda belakang. Di sini kita lihat mereknya adalah Tupperware. Kalau yang ini adalah aksesoris untuk memompa bola. Jadi alat ini dilengkapi dengan LCD display untuk menampilkan satuan PSI dan KPA saat Anda ingin mengetahui besaran tekanan ban mobil Anda. Anyway, pompa ban portable ini ditujukan untuk digunakan di mobil, baik sedan, SUV ataupun MPV. Powernya sendiri bisa dari cigarette plug di mobil Anda, bisa juga digunakan untuk di motor. Karena pompa ini menggunakan teknologi digital, jadi kita tinggal input angka tekanan sesuai spesifikasi ban mobil Anda. Dan alat ini akan memompa ban Anda hingga tepat di tekanan tersebut, lalu auto shut off secara otomatis. Wah, ternyata penggunaannya sangat mudah ya guys. Pompa elektrik ini juga canggih menggunakan teknologi digital. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi dengan LCD dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan mobil Anda. Cocok sekali ya bila dibawa di dalam mobil ketika Anda berpergian jauh, misalnya saat mudik lebaran.
Selain itu, popa mobil elektrik ini juga mampu menghasilkan angin hingga 40 liter dalam semenit. Efektif untuk mengisi angin ban mobil Anda ketika di perjalanan sedang tak ada tukang tambal ban ya. Dengan harga 200 ribuan, menurut aku worth it ya guys, dengan kualitas dan juga manfaat yang luar biasa. Demikian video kali ini, semua bermanfaat ya. Jangan lupa dukungannya untuk channel aku ya guys, agar selalu maju dan bisa memberikan video-video menarik dan bermanfaat untuk Anda. Klik like dan share video ini ya. Yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Thanks for watching.